Let's go. Aduh. Man U keren banget guys, keren banget ya. Ada hantu Martin dan hantu pocongnya. Mantap jiwa guys, mantap jiwa ini, keren banget ini. Kita pakai Delman di map. Kabur, panjang banget. Hey guys, what's up, Lean Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFR. Seperti yang kalian lihat di sini, aku PS game lagi, yang berarti aku akan bermain game Stumble Guys lagi. Jadi tanpa basa-basi, kita akan langsung saja mainin game Stumble Guys-nya. Dan setelah dapat crown, kita akan ke game Stumble Guys versi Rudy WFR. Aku akan menggunakan skin rahasiaku di map rahasia Stumble Guys. Let's go. Okay guys, map pertamaku adalah Honey Drop. Ini akan menjadi pertandingan tercepat yang pernah kalian lihat di Stumble guys, karena ini akan berlangsung dalam waktu beberapa detik saja. Oke. Mantap jiwa. Hampir aku yang mati. Langsung lolos ke babak kedua ya. Okay guys, map keduanya Laser Days. Aku bisa memenangkan ini dengan mudah ya. Okay, main santuy aja guys, nggak usah cemas. Set, naik di kepala orang aja kita, santuy. Mulai datang lasernya pribadi, kita naik lewat atas. Freestyle manja. Okay, hati-hati. Waduh. Nice, di sini berbahaya. Oke guys, 4 orang meninggal sudah. Mantap. Set, 5 orang. Set. Wih, GG nih, GG pemain-pemain. Oh, enggak GG mereka ya, cupu-cupu Anda semua. Okay guys, map finalnya ada di rush hour, yang berarti aku sudah pasti menang juara satu ya. Tidak perlu diragukan lagi kalau di rush hour aku pasti dapat crown. Pasti ya, terlalu sering aku dapat crown di sini. Kita maju terus. Tunggu dulu. Jangan kau tonjok aku. Ditonjok beneran, kocak. Okay guys, map pertamaku kali ini adalah Space Drop. Okay, ini akan menjadi pertandingan tersingkat yang pernah ada karena ini cepet banget bakal berakhir ya. Kita ke sini. Trampolin. Aduh, gagal. Dapat trampolin, gagal. Lolos ke babak kedua. 5 detik aja, guys. Nice. Kita akan ambil sebelah kanan ya. Set. Juara satu ini aku ini. Pasti sudah ya. Set. Aku tahu celahnya. Oh, dua. Ada yang pakai bola. Nggak bisa kau, Dede. Mau pakai bola dia, guys. Nggak bisa, Dede. Ah, pakai bola lagi. Nggak bisa dong. Banyak gaya kau, Dede. Set. Kayak gini caranya, Dede ya. Set, nice, kena juga. Aduh, aku yang kena guys. Gagal ini kita ini. Oke, masih sempat lah ya. Santuy. Oke, santuy. Nice, masih sempat. Oke, masih ada lah ya. Set. Nggak usah freestyle. Kita langsung aja ke garis finish. Mantap juga. Alright everybody, Laser Dash map finalnya. Aku tidak suka map ini, sumpah dah. Satu orang sudah tereliminasi guys. Ada satu yang nggak tahu kenapa itu satunya itu. Oke, kita ambil yang di sini aja. Nice. Biarkan dulu mereka lewat dulu supaya kita tidak menabrak ya. Ada yang pakai itu, pakai emot halilintar guys. Awan apa itu? Awan Zeus itu. Set, kita pindah tempat dulu. Di sini jangan panik. Oke, hampir aja aku mati. jangan panik ya. Oke, kita ambil di tengah. Nice. Baru dua yang mati. Pribadi, aduh, bahaya sekali guys. Oke, lolos seru di WP, jago sekali men. Set. Kita terobos dulu. Kita pindah tempat dulu. Oke, tinggal berdua guys.
Oke, masih aman kita. Oh, dia menunggu aku. Nunggu aku buka jalan. Nah, maju duluan, maju duluan, maju duluan, maju duluan, bro. Oke, Rudy weapon nih, bos. Rudy weapon nih, bos. Rudy. Aduh, mati. Aduh. Oke, guys, karena aku sudah... Oh. Langsung masuk ke map rahasia Stumble Guys Backroom ya. Jadi aku sudah bermain cukup lama dan aku langsung ke map rahasia. Tapi guys, belum ada loading-loadingnya gitu. Pemilihan mapnya, langsung kita beralih ke map rahasia Backroom. Ini ada apa ini guys? Kita disuruh mengumpulkan 5 koin lagi. 0 sampai 5 ya, ada tulisannya itu. Oke, kita akan cari itu di sana guys. Aku melihat ada kilauan-kilauan seperti koin berwarna emas ya. Oke, kita ambil koin yang menyala dan berputar-putar ini, kita ambil. Kita ambil aja lah, kita ambil dulu ya. Suara apa tadi ya? Wait. Ini menegangkan ini guys. Kenapa Stumble Guys jadi horor ini? Oh, di sana ada koin guys. Di sana ada koin ya. Kayak ada dua. Oh. Oh, apa itu? Loh, apa itu guys? Kabur dulu ke... Oh, keretaku. Oh, ada hantu. Ada hantu pencabut nyawa di... Oh, kereta. Apa ini hantu? Apa ini guys? Oh, kabur dulu. Kita kabur dulu ya. Sabar. Let's go. Aduh. Guys, ternyata di backroom ini ada hantunya. Dan hantunya itu hantu Delman kereta kuda guys. Ada hantunya lagi di atasnya. Ini Delman ya, kita sebut aja Delman. Ini kereta kuda sebenarnya, hantu kereta kuda. Cuman karena di Indonesia disebut Delman, kita sebut aja ini hantu Delman ya. Hantu Delman guys. Oke, ternyata kita harus menghindar dari si hantu Delman itu. Ini kalau kita dapat skinnya sih OP sih, ku yakin sih. Kalau kita sampai dapat skin dari kereta hantu ini ya, nggak usah kereta hantu deh, kita sebutnya Delman hantu. Ini kalau kita bisa dapat nih semuanya, kalau kita bisa lolos dari sini, kita dapat skin ini OP sih. Kita bisa pakai di Mappy Pot Push, kita bantai orang-orang ya. Nggak bisa terlalu lompat juga, aneh banget loh ini. Oke, di mana tadi, sebelah kanan? Lihat sana ya, kita tadi ya dikejarnya ya. Nah, itu udah mulai. Kita kabur guys, kita kabur duluan ya. Ini lebih cepat daripada yang tadi sih. Jadi seharusnya kita bisa menghindar dan mencari tempat yang aman ya pribadi. Oke. Kita belok sana, kita ambil koin di sana. Dia mengejar, serem banget loh. Ada hantu pocongnya, bernya dan ada hantu pocongnya guys. Ada hantu pocong sama hantu pencabut nyawa si Martin. Oke, dapat, nice. Kita harus mencari tempat untuk... Oh, itu, pijakan. Nice. Jadi di backroom ini, kita tuh bukan bersembunyi di bawah meja atau di mana. Kita hanya perlu naik ke atas tempat yang lebih tinggi ya. Jadi kalau kita tidak menyentuh lantainya, keberadaan kita tidak disadari. Nah, kalau kita lompat lagi, ke bawah lagi, dia akan ngejar kita lagi, guys. Oke. Kita akan memaksimalkan waktu yang singkat ini untuk mendapatkan 5 koin dan udah 4 guys. Oh, di sana satu. Tinggal satu. Oh, datang. Oh my god. Sempat ini. Ayo. Oh, menyeramkan. Mata dia merah. Oke, sampai dapat. Nice. Kita dapat 5 koin dan kita berhasil memenangkan map Backrooms dan berarti kita bisa dapat ini. Kita lihat dulu ya, apakah kita dapat skinnya atau tidak gitu. Ya, semoga dapat sih. Oke, guys, kita sudah dapat skin dari hantu Delman. Keren banget, guys. Keren banget ya. Ada hantu Martin dan hantu pocongnya. Oke, kita bantai ini banyak banget skibi di toilet di sini everybody. Kita bantai mereka semua ya. Oke, kita lihat bagaimana ini emotnya, ditabrak kah atau apa ini, guys? Oh, ternyata si Martin ini bisa Martin bisa mengeluarkan energi kegelapan, energi kejahatan dari tongkatnya ini, guys. Oh my god. Wah, GG nih. Wah. Wow, keren banget, guys. GG nih. Kukira dia bakal nabrak loh. Ternyata dia bisa mengeluarkan tuh dari tongkatnya kalian. Wah. Mantap jiwa guys, mantap jiwa ini, keren banget ini. Kita pakai Delman di map rahasia, di map Pipot Push gitu. Kita tembak. Oke, kita tembak satu lagi. Oke, dia mau menyerang.
Oke, mau menyerang dia. Kita tembak sekali. Teler juga dia meninggal aja guys ya. Kita tembak guys, kita tembak guys. Loh, gak ada itu guys. Gak ada mepinisnya. Aku baru sadar. Kita bunuh dulu dia. Mati, kita tabrak aja. Oke, ternyata di sini tidak ada garis finishnya. Kuda kita tidak bisa berlari ke sana karena tidak ada garis finishnya, guys. Oh, ada Skibi di toilet rupanya di sini, everybody. Kita harus mengalahkan monster-monster semuanya dulu baru turun arenanya ya. Seperti itu kurang lebih konsepnya. Oh, di luar hujan, guys. Deras ya. Nggak tahu kedengaran atau tidak. Semoga tidak tembus suaranya. Dan mari kita kalahkan. Halo. Ukurannya sih sama gitu nih. Ukurannya sama ini ya. Oh. Ini sekali serang mati sini. Terlalu lemah, guys. Nggak bisa panjang-panjang durasinya kita ini ya. Musuhnya lemah-lemah gitu loh. Nggak ada apa-apanya, guys. Gitu doang. Nabrak-nabrak aja ya. Kita bunuh dia. Kita bunuh dia nih. Oke, kita akan menyerang dia dan ini akan menjadi satu kali serangan mati dia. Kita tembak dan kita tabrak. Mati guys, ditembak dan ditabrak ya. Oke, dia mati tidak berdaya. Seharusnya turun sih, sudah sih seharusnya ya. Balik. Oh, masih ada satu Anda. Hey. Ngapain Anda, hey? Kita tembak ya. Atau tabrak aja kali ya. Oke, mati dia guys. Lu. Masih ada guys, masih ada. Oh, banyak ya. Ada dua ya. Oke. Kita bantai guys. Kukira tadi udah selesai ya. Oke, 3, 2, 1, mati kau. Oke, tersisa Cartoon Cat. Oh, Cartoon Cat, ngapain kau di situ deh? Kita bantai juga, guys. Ini akan menjadi hari pembantaian ya. Oke, kita serang si Cartoon Cat ini. Katanya Cartoon Cat kuat ya. Jadi kita akan coba menyerang dia. Apakah akan mati dalam satu kali serangan saja? Oke. Oh, wah, GG dia bisa menghindar, guys. Tabrak lagi. Oh, wah, kuat ini si Cartoon Cat ini, kuat ya. Ternyata dia kuat ya. Mati kah? Wah, mati dia setelah kita dorong jatuh dari arena. Ternyata dia bisa mati juga ya. Oke, langsung aja kita kesana guys. Sudah turun itu ya. Sudah ada guys. Mepinisnya sudah. Oh, apa itu? Cacing. Ada monster cacing everybody. Oh my god. Serem banget. Kabur. Panjang banget. Wah, serem banget. Gila. Wah, gila ini serem banget. Kabur. Cepat. Waduh, bahaya. Untung kita pakai kuda ya. Jadi cepat larinya everybody. Dan kita berhasil lolos sebelum dimakan oleh cacing besar Alaska yang sangat menyeramkan itu. Dan kita ya berhasil dapat crown juga. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baru selanjutnya. Bye-bye.